Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika kita memahami bagaimana totalitas pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, ini luar biasa, subhanallah. Ya, tidak mungkin kita ini mampu ya menyamai itu. Kenapa? Coba kita lihat, sedikit saja kita ulas. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar, beliau akan diterjunkan ke dalam api yang sangat besar dan tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keyakinan teguh, beliau mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong. Dan ketika Nabi Ibrahim loncat, apa yang terjadi? Api menjadi dingin. Dan ketika kita juga tahu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, padahal tentu ini buah hati yang sudah sangat lama ditunggu-tunggunya. Ya, betapa remuk redam perasaan, tetapi karena Allah. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu kemudian dilakukan dalam ketaatan kepada Allah. Dan ketika kita juga memahami setelah Nabi Ismail itu mulai beranjak dewasa, apa yang terjadi? Akhirnya perintah Allah juga harus dilakukan ketika Nabi Ibrahim harus menyembelih namanya Nabi Ismail alaihissalam. Dengan kita berkurban atau menyembelih hewan ternak karena ketaatan kepada Allah. Karenanya, ayo berkurban melalui aplikasi Postpay. Mudah dan gampang. Generasi baik, generasi Postpay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.